Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTuber pemula dan juga khususnya kepada subscriber saya, syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, terhitung hari ini, sebetulnya sudah satu hari kemarin, sudah kemarin malam sudah YouTube saya, channel saya sudah mencapai 1000 subscriber, alhamdulillah. Itu merupakan pencapaian pertama di antara dua syarat yang harus kita penuhi sebagai partner YouTube, atau ketika ingin bergabung dengan partner YouTube ya, atau ketika ingin mengajukan monetisasi. Maka syarat yang pertama adalah 1000 subscriber dan yang syarat yang kedua adalah 4000 jam tayang. Alhamdulillah, satu hari sejak tadi malam, sejak kemarin malam itu, saya sudah mencapai 1000 subscriber, tepatnya tanggal 2 September tahun 2020. Teman-teman, tentunya itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena terhitung hari ini saya sudah mencapai 1000 subscriber, dan tentunya itu semua adalah hasil daripada support dan dukungan dari kawan-kawan semua. Tanpa kawan-kawan, tanpa sahabat-sahabat memencet atau mensubscribe channel saya, maka tentu channel ini tidak akan bisa mencapai 1000 subscriber. Dan mudah-mudahan target yang pertama ini bisa semakin berkembang. Kemudian target yang kedua adalah saya juga ingin mengejar jam tayang, yaitu 4000 jam tayang, yang tentunya itu adalah sebagai dua syarat untuk bisa monetisasi YouTube ya. Dan saya juga doakan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan para YouTuber pemula bisa tetap semangat membuat karya, bisa tetap kreatif membuat konten yang positif tentunya, sehingga nanti juga bisa dengan cepat, dengan lancar bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Intinya teman-teman semua, tetap bersabar, tetap konsisten membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang memiliki nilai, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu saja kuncinya. Saya yakin bagi teman-teman yang tetap semangat berjuang, yang tetap bisa mempertahankan karya-karyanya, insya Allah akan bisa mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Saya tidak banyak berbicara. Intinya saya sekarang hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman para YouTuber pemula dan juga siapapun yang sudah mensubscribe channel saya. Terus dukung channel saya, channel Dwi Pandewanto, yaitu di dalamnya berisi konten-konten mengaji, belajar mengaji. Tentunya itu adalah sebagai pembelajaran untuk saya pribadi khususnya. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya bagikan itu bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman semua yang berkesempatan belajar di channel saya. Itu saja teman-teman. Kemudian permohonan maaf saya kepada teman-teman yang barangkali ada komentar-komentar yang masih belum terjawab atau masih belum ditanggapi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu bukanlah kesengajaan dari saya. Tapi saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencari komentar-komentar baru, komentar-komentar dari teman-teman untuk bisa saya balas, untuk bisa saya kunjungi sebagaimana harapan kita bersama teman-teman. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terima kasih, yang kedua permohonan maaf atas segala kekurangan yang pernah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum.